Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran PJOK di kelas 2 ini. Sebelum kita menuju ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian dan tundukkan kepala. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati syaiulakumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik anak-anak, di materi selanjutnya, materi tema 1.3, kita akan belajar mengenai gerak dasar berlari. Di sini, siapa yang suka berlari? Saya yakin anak-anak semua, baik di rumah maupun di sekolah, pasti sangat suka berlari. Oke, untuk memperdalam materi, yaitu untuk mengingat-ingat lagi gerak lokomotor. Gerak lokomotor yaitu gerak yang dilakukan dengan bergerak dan berpindah tempat. Contohnya ada berjalan, berlari, berlari melewati rintangan, melompat, meloncat, dan lain-lain. Gerak dasar berlari. Yang pertama, posisi tubuh, yaitu condong ke depan posisinya ketika berlari. Untuk apa? Untuk menghasilkan daya dorong. Tumpuannya, kakinya menggunakan ujung kaki biar larinya semakin cepat, gerakannya semakin cepat. Lengan dan kaki diayunkan, lengan dan kaki diayunkan secara cepat. Langkah kakinya untuk lari sprint, lari cepat, menggunakan langkah kaki panjang. Untuk lari jogging, lari pelan santai, menggunakan langkah kaki pendek. Ini yang digambar contohnya lari sprint. Langkah kaki ada dua, langkah kaki pendek dan langkah kaki panjang, atau lari pendek dan lari panjang. Lari pendek digunakan untuk lari santai, untuk jaga kondisi kebugaran, lari-lari pagi di rumah, lari mengelilingi lapangan. Langkah kaki pendek tidak digunakan untuk lari cepat, tapi lari santai. Ya, lari panjang, langkah kaki panjang digunakan untuk lari cepat. Ya, untuk lari sprint 40 meter, 60 meter, untuk lomba lari, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya ada lari berpasangan dan lomba lari berpasangan. Ketika kalian lari berpasangan, kalian harus bekerja sama yang baik dengan teman kalian, pasangan kalian. Tidak boleh egois, ya. Harus bareng-bareng, saling menolong. Ketika ada teman kita, pasangan kita yang terjatuh, kita harus menolong, gak boleh ditinggal, terus ditinggal berlari, harus ditolong. Untuk lomba lari berpasangan, untuk memenangkan permainan, pemenangan lomba, kalian harus punya kerjasama yang baik, harus punya kecepatan,
Jadi harus imbang larinya, nggak boleh yang satu cepat, yang satu pelan. Nanti yang pelan nggak kuat digeret, ditarik, bisa terjatuh. Oke, intinya punyai kerjasama yang baik, saling menolong, dan tidak boleh egois. Lari melewati rintangan ban bekas. Lari ini untuk semua lari baik, untuk yang pertama untuk melatih kekuatan otot kaki, untuk meningkatkan daya tahan kalian, untuk meningkatkan kecepatan kalian. Lari melewati rintangan selain untuk melatih kekuatan kaki kalian, lari melewati rintangan ini juga baik untuk melatih kelincahan. Jadi kalian lincah melewati rintangan. Kalau kalian lincah, kalian akan sangat mudah untuk melewati rintangan. Ketika masuk di ban ini, di lingkaran ini, kita harus menggunakan ujung kaki biar perpindahannya cepat. Kalau kalian lari menggunakan telapak, kalian tidak akan bisa menghasilkan kecepatan karena akan terasa berat. Jadi larinya menggunakan ujung kaki biar kalian bisa loncat cepat larinya. Oke, gerakan lari ini juga termasuk gerak dasar apa? Lokomotor. Perbedaan lari sprint dan lari jogging. Lari sprint adalah lari yang dilakukan secara cepat dengan jarak yang dekat dan membutuhkan waktu yang cepat. Biasanya di lomba lari atletik ada lari mulai jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter untuk sprint, untuk perseorangan satu orang. Namun untuk olahraga kita dimodifikasi menjadi biasanya lari 10 meter, lari 20 meter, 40 sampai 60. Saat lari sprint, kita menggunakan langkah kaki yang panjang dengan iramanya yang cepat. Langkah panjang dan cepat biar kita cepat sampai finish. Biar membutuhkan waktu yang baik, yang sedikit. Lari sprint dapat melatih kecepatan. Untuk bila kalian ingin melatih kecepatan kalian, kalian lakukan lari sprint. Contohnya latihan lari sprint 10 meter. Bolak balik 10 meter, istirahat 10 meter lari, istirahat. Itu akan meningkatkan kecepatan kalian. Yang kedua, lari jogging atau lari santai. Lari santai atau lari jogging dilakukan dalam jarak yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Contohnya lari mengelilingi lapangan rampal. Kalau kita menggunakan teknik lari sprint, belum dapat satu putaran, kalian akan capek, sudah tidak kuat. Jadi kita harus menggunakan lari apa? Santai atau pelan. Yang penting stabil, pelan, mulai dari pelan, terus konsisten, gak berubah-ubah, gak cepat, pelan, cepat, pelan. Jadi segitu terus pelan. Kalau bisa semakin akhir ditambah lagi kecepatannya. Jadi larinya santai, dinikmati. Gak lari jogging, bukan lari cepet, terus pelan, cepet, pelan. Gak, jadi larinya santai, nanti kalau kuat ditambah lagi di akhir. Saat lari jogging, kita sering menggunakan langkah kaki pendek atau panjang, tapi yang sering pendek dengan irama yang santai. Lari jogging sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Di masa pandemi ini, olahraga sangat membantu untuk meningkatkan imun tubuh kita. Jadi kalian harus rajin berolahraga. Bisa melakukan olahraga lari jogging. Misal setiap pagi
seminggu 3 kali. Pagi kalian sebelum memulai pembelajaran, setelah sholat subuh, kalian keluar, pemanasan terlebih dahulu dengan menghirup udara yang sangat segar. Terus kalian setelah pemanasan melakukan lari santai atau lari jogging keliling kampung bisa, atau di mana di lapangan bisa. Itu sangat baik untuk menjaga kebugaran tubuh kalian. Paham ya anak-anak sampai sini bedanya gerak berlari dan berjalan? Kalau berlari posisi tubuhnya sangat beda dengan berjalan. Terus ayunan lengan dan tangannya kalau berlari sangat cepat ya. Cepat, kalau berjalan santai. Kalau jogging sama berjalan itu juga beda. Kalau berjalan lebih pelan lagi, kalau jogging agak cepat sedikit. Baik anak-anak, nanti sebelum kalian mengerjakan soal, kalian harus melihat video terlebih dahulu. Kemudian kalian pahami, baru kalian kerjakan soalnya. Kalau mengerjakan soal ya, yang dinilai Pak Firsa, pengerjaan soal yang pertama. Jadi kalau pertama dapat 90, yaitu yang diambil. Kalau pertama dapat 50 atau 60, yaitu yang dimasukkan. Yang kedua tidak dimasukkan di buku nilai. Jadi nggak boleh terburu-buru dan harus konsentrasi. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Pak Firza kurang jelas dalam penyampaian materi, ada sedikit salah kata. Oke. Semoga materi yang disampaikan Pak Firza bermanfaat. Jangan lupa di rumah rajin beribadah, rajin menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan semangat dalam belajarnya. Semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga anak-anak. Sehat selalu ya.